Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga kalian pada sehat semuanya ya guys. Oh iya, di video kali ini admin mau share trik lagi nih. Trik ini sebenarnya simpel sekali, nggak perlu akses root di HP kalian dan nggak perlu tambahan aplikasi. Yaitu tinggal memanfaatkan fitur handphone kalian nih. Yaitu gimana caranya kita bisa nonton video YouTube sambil chattingan di WhatsApp. Mungkin sebagian dari kalian pernah ngalamin waktu asik nonton video YouTube, tiba-tiba ada chat masuk. Lalu kalian keluar dari aplikasi YouTube untuk balas chat itu, dan buka YouTube lagi. Dan seperti itu seterusnya. Dan di sini admin mau ngasih solusi dari permasalahan ini. Supaya kita bisa nonton video YouTube sambil chat WhatsApp berjalan bersamaan, guys. Oke, guys, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan dulu aplikasi WhatsApp-nya. Kita buka aplikasi WhatsApp dan pastikan WhatsApp-nya sudah aktif di menu tab aplikasi yang berjalan. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi YouTube. Setelah itu kita klik menu home. Ganti kita lihat di menu aplikasi yang aktif, di menu tabel aplikasi ini sebelah kiri dari menu home itu, guys. Lalu kita tekan dan tahan aplikasi YouTube, kita geser ke arah atas. Selanjutnya kita tekan dan tahan aplikasi WhatsApp. Nah, sekarang sudah terbagi dua layarnya, guys. Lalu kita tinggal mengaktifkan fitur bawaan HP kalian, yaitu putar otomatis. Setelah aktif, kita langsung saja rotasi handphone kalian. Dan akhirnya menjadi seperti ini, guys. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menggunakan handphone kalian untuk dua aplikasi sekaligus, yaitu chat di WhatsApp sambil nonton video di YouTube. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan juga share video ini jika video ini bermanfaat ya guys. Oke, terima kasih.